warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam Vlog Juga Blog edisi Kepulauan Lokal. Okey, hari ini saya nak buat pengkongsian sedikit. Kalau ikutkan pada berapa bulan ni? Pada 27 bulan 11 2020 tahun yang lepas. Sekarang kita dalam Januari kan. Okay, saya ada buat satu EM tu. EM yang saya dah buat, saya tambahkan dengan kulit nenas dan juga batang pisang. Saya racik-racik jadi kecil. Jadi kita nak tuai lah bahan ni. Bahan ni dah kita nak gunakan untuk nak buat pemakin kompos ataupun bekas syibran. Jadi saya dah sediakan penapis ni dan juga bekas ni, teko ni, apa ni teko eh? Apa lah, jak-jak. Okay, kita masukkan dalam ni. Ada gas kan? Dia memang gas tau. Okay, benda ni sebenarnya dia adalah benda hidup. Macam kita lah, kalau kita bernafas, dia akan hasilkan gas. Cuma, bekas yang saya gunakan ni, ni adalah dispenser punya air mineral. Jadi, punya bekas memang saya tak apa nak rapatkan. Jadi, dengan itu, saya tak perlu tengok air lagi lah. Saya hanya just maintain, tengok kalau dia okay, tak perlu saya buka katuk dia punya penutup ni, then, itu pun dah okay. Okay, kita nak tapis hasil peraman ni. Tapis ni ke dalam ni. Okey, cuma saya lupa nak beritahu. Bau dia pastikan bila kita dah buat peraman tu, pastikan bau dia tidak busuk. Bau dia mesti masam-masam manis. Jadi kena make sure lah. Macam bau je ni, saya boleh terima lagi bau dia. Key dia adalah bau mesti masam-masam manis. Bau yang mana kita punya hidung boleh terima. Dia tak seperti bau yang macam kita bau sikit kita nak muntah. Itu dah tak edit tu kan. Okay, kita tuangkan dia. Perut. Okay. Alright. Lebih-lebih ni apa kita nak buat, kita simpan ke tepi balik. Kita tambah dengan bunga merah, kita tambah dengan EM. Jadi biar dia kompos lagi sekali. Kita tambah juga apa-apa buah yang berpatutan untuk kita tambah. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, liquid ini sebenarnya saya nak buat untuk pemangkin kompos saya. Liquid ni yang kita akan gunakan nanti. Yang mana orang boleh panggil dia mol, orang panggil dia EM, tapi bagi saya benda tu sama je. Dan saya dapati bila saya guna sama ada mol ataupun juga EM, saya dapati dia lebih memudahkan kita untuk kompos suatu barang tu. Ataupun suatu bahan organik. Jadi untuk hari ini sebenarnya saya nak share pada tuan-tuan dan puan berkenaan macam mana saya nak gunakan kertas yang terincih sebagai pemakin kompos ataupun bekas syibran kita pada hari ini. Okay. Saya alihkan dulu air tapisan peraman ni ke belah bawah. Dan saya ambil bekas. Ini bekas yang memang saya gunakan untuk nak buat bekas syibran. Saya tak guna bekas lain lah. Tak adalah guna tukar-tukar bekas lain. Inilah bekasnya. Okay. Alright. Okay, bekas ni. Ni adalah, kalau korang tengok, ni adalah dia punya serbuk. Serbuk kayu yang lepas sebenarnya. Saya gunakan serbuk kayu pine. Lazimnya yang ini saya buat untuk, kadang-kadang saya ada jual, ada sahabat-sahabat yang lain yang mana memerlukan bekas syibran, saya akan jual lah kepada mereka. Ada yang bagi upah untuk saya buat pun ada juga. Okay, jadi untuk hari ni saya dah dapat kertas rincih dalam kuantiti yang banyak juga. Saya akan penuhkan kertas rincih dalam ni dulu . Saya dah penuhkan bekas ni dengan semua kertas rincih yang saya boleh penuhkan lah ni. Okay, jadi apa yang saya perlu buat adalah saya masukkan je air yang peraman saya peram tadi ke dalam bekas ni. Peraman ni sampai habis. Alright. Apa kita buat? Kita nak ratakan kertas ni lah. Bagi semua kertas rincih ni kena dengan air peraman tadi. Kita ambil ni stick. Ratakan dia. Make sure semua tempat kena. Okay, kita akan ratakan semua. Ratakan semua. Make sure semua kertas rincih ni kena. Jangan ada yang tinggal pun. Tadi air peraman saya pun banyak sebenarnya, saya tak. Sebab saya nak make sure semua kertas tu kena. Okay.
Okey, bila macam ni keadaan dia, okey, semua dah, kita dah make sure semua dah kena kan. Apa yang kita perlu buat, kita kena pastikan kita tutup dengan rapat. Jadi saya nak pasti, nak pastikan yang bekas ni tutup dengan rapat, saya alaskan dengan satu lapisan plastik kat belah luar ni, macam ni. Dan kita akan buat satu lagi peraman, insyaAllah peraman tu, peraman tu mungkin dalam masa 5 ke 7 hari. Kita biarkan kertas ni sebati dengan hasil mold kita atau PM kita dalam ni. Dan kalau boleh letakkan dalam tempat yang teduh atau redup, yang tak kena cahaya matahari. Lepas dah tu nanti, lepas 7 hari baru kita boleh gunakan sebagai bukan syebran. Okey, itu saja pengurusan saya untuk kali ini, insyaAllah. Tuan-tuan, kalau katakan ada apa-apa sebarang atau komen tambahan atau cadangan, boleh letakkan di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, sorry. Tadi saya baru terperasan yang saya ada mold kangkung yang masih belum saya belum tapis lagi lah. Ni mold kangkung saya. Mold kangkung ni saya proses je ataupun mula buat pada 2012 tahun 2020, tahun lepas, dan saya rasa dah melebihi daripada 1 bulan. Kalau siapa-siapa yang buat mold kangkung ni, mudah saja, ambil kangkung yang ada, yang ada sekitar tuan-tuan dan puan, ataupun kangkung yang dia beli pasar, atau lebih baik adalah kangkung yang liar tumbuh ke tepi-tepi parit ke apa kan. Ambil kangkung yang itu, dan senang saja dia punya sebatian tu atau nisbahnya, terpakai gula merah, gerak kangkung tu cantik kecil-kecil, masukkan satu bekas, lalu letak gula merah. Nisbahnya kangkung tu separuh, gula merah tu separuh. Kalau nak guna kangkung tu penuh satu bekas pun boleh, lepas tu isikan isikan merah ikut pada kuantiti bekas pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi saya tapiskan terus masuk dalam ni. Alright. Okey, ni minum kangkung tu. Okey. Macam mana, macam yang saya kata tadi, yang ini tadi kan, kita nak tambahkan balik, kita masukkan balik tepisan mold kangkung tadi ke dalam ni. Nanti kita tambahlah dengan yang lain-lain tu. Alright. Okey, yang ini kita peramkan, kita biar lagi. Nanti kita tambahkan dengan batang pisang ataupun buah-buahan lain. Okey guys, itu saja. Assalamualaikum.